Router kuat, Noel Gallagher biang keladi penyebab Oasis retak dan bubar. Noel Gallagher terang-terangan membeberkan alasan Oasis bubar. Dengan ringan mengungkapkan bahwa Oasis hancur karena dia membuang kaos pemberian Liam. Liam yang sempat membangun bisnis clothing line bernama Pretty Green memberikan beberapa koleksi kaos ke Noel. Ternyata, Liam mengetahui tindakan Noel tersebut dan langsung naik pitam. Liam memberi saya banyak barang, bukan hanya kepada saya. Lalu, saya sengaja pergi ke toko amal dan meninggalkan di depan pintu, kata Noel. Liam langsung marah mengetahui apa yang dilakukan Noel. Noel menjadi gila, dia jengkel kepada saya mengatakan, jika kamu tidak menginginkannya, bilang aja tidak mau, kata Liam. Noel membuang kaos pemberiannya sebelum merek Pretty Green resmi rilis tahun 2006. Mengetahui hal tersebut, Liam kembali emosi dan melampiaskan kemarahan pada band. Itu ada di manekin toko di amal sebulan sebelum diluncurkan. Itu seperti akar semua masalah. Itu adalah awal dari akhir, papar Liam. Oasis bubar pada tahun 2009 silam setelah 18 tahun meramaikan belantika musik dunia dengan 7 album sukses dan 8 lagu yang merajai chart global. Saya tidak bisa terus bekerja dengan Liam sehari lebih lama, pungkasnya saat wawancara mengenai bubarnya Oasis tahun 2009.